berhasil menjawab ya, Cah. Tapi kalau melihat semangatnya sudah kelihatan sangat putus asa. Oh, maaf. Kok putus asa tangannya di atas ya? Ini orang malah dijatuhin sih semangatnya. Semangatnya ya, tetap semangat ya. Kerja. Udah. Tadi udah. Tadi udah. Cari yang lain. Kobra. Udah. Udah juga. Tadi dikira tayangan ulang. Sama semua. Sudah siap ya? Siap. Apa ketawa? Ayo Ethan. Tentang kita yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ya. Konsentrasi. Ada berapa kotak jawabannya? Percuma konsentrasi. 6 kotak. Ya. Huruf terakhir apa? Nabila. Huruf terakhir K. Kerbau. Tahu kerbau kan? Ya tahu. Tahu. Kerbau adalah binatang yang memiliki. Nah ini biasa tanduk nih ya. Tanduk. Jangan terjebak saudara-saudara. Ini ujian, ini ujian. Ya. Mohon bersabar. Kerbau adalah binatang yang... Kerbau adalah binatang yang... Cah, jangan dikasih clue, Cah. Nah. Mereka terlalu gampang. Tadi semua saya kasih clue juga nggak pernah bisa jawab. Silakan. Tim A atau tim B yang mau menjawab? Bisa minta bantuan. Penonton ada masukan nggak penonton? Apa nih? Ya, mukanya Pak sama aja sama kita, Pak. Tuh, tim A. Benar. Apa? Nggak ada. Oh, pundak, Pak. Tim B dulu. Tim B silakan. Tim B dulu. Tim saya jadi Pak. Silakan. Tim B-nya yang mana sih? Ini ya. Silakan. Ini ada B-nya. Ini jebakan. Yang sebelah sana tim B yang ini. Ini dari penonton Pak saya dapat Pak. Tuh yang sebelah satu. Tim B dulu tadi mencet terlebih dahulu. Tim B silakan. Yang punya. Kerbo. Binatang yang memiliki. Binatang yang memiliki ketiak. 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 Ketiaknya ada 4 lagi. Ada 4. Kita lihat. Kayak enggak pakai rolonnya ribet. Lo apa sih? Kerbau adalah binatang yang memiliki ketiak. Apakah itu jawabannya? Ini jebakan. Bukan. Tadi kita dapat masukan dari penonton pundak. Tapi ternyata ada jawaban lebih bagus lagi, Pak. Apakah itu? Sorry penonton ya. Binatang kerbau memiliki huruf K. Huruf K? Kerbau mungkin huruf K. Kita buka. Coba kita lihat apakah jawaban huruf K adalah jawaban yang benar. Kerbau adalah binatang yang memiliki huruf K. Ya. Kita lihat apakah itu jawaban yang benar. Abstrak. Kenapa tuh? apa urusannya lo? Masuk-masuk cuma ketawain lo. Ah, iya, enggak sepanjang. Dia itu melatih biar berjiwa besar, Cah. Yang lain diselamati, yang ini. Bukan nama kerbau. Duh. Gitu dong. Itu kan hewannya. Hey, itu yang standar. Pemikiran standar. Kali ini. Ini udah absurd. Kali ini. Hehehe, denger ya. Kali ini saya di pihak mereka. Ya. Jawabannya benar ya Pak ya. Bisa jawab sekali belum. Maaf deh. Ya, deh. Kalau kerbau mempunyai huruf K. Nah. Banyak binatang yang punya huruf K. Kambing. Iya. Kuda. Loh, kucing. Kotaknya cukup gak? Gak cukup huruf K kambing, juga. Kambing coba kambing. Oh bukan. Oh, bukan. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, dulu. Ya,
dilanjutin. Kambing kenapa? Coba tadi kenapa? Kambing kenapa adalah kerbau? Binatang yang mempunyai huruf apa coba? Kenapa enggak kambing? Bisa juga. Iya iya kenapa kerbau? Bisa juga. Kenapa kerbau? Kan pertanyaannya kerbau. Jangan salahkan kerbau dong. Dia benar ini. Kenapa kerbau disalahkan? Yang membaca sawah itu kerbau. Oh. Suling, suling. Oh, jadi ularnya. Oh, bunyi. Oh. Wah, Pak. Ularnya boleh juga nih. Hey. Kita buka sesi berikutnya. Silakan, Jan. Itu lanjut, ya. Asik. Kali ini gua enggak gua bingung. Nih. Kok bisa ada orang bangga ya jawab kayak gitu? Gua mau malu. Bukan, Jan. Yang lebih aneh tuh bukan itu. Yang ngasih masukan tadi Mang Sasu yang bangga dia ya. Itu lebih aneh lagi ya. Tim. Kemarin saya udah kerja sebagai tim untuk menjawab TTS berikut ini. Silakan. Ada berapa kotak kita lihat? Ini dong, sejauh kan enak mainnya. Aduh, ada kotak lagi. 6 kotak huruf ketiga P. P. Komputer berukuran kecil. Oh, biasanya harusnya laptop. Harusnya. Ya, biasanya. Harusnya. Cuman begitu kita udah aneh-aneh, laptop beneran. Dan kan begini dia nih. Dah. Terlalu berburuk sangka ya, Cak. Hindari berburuk sangka. Karena itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Apalagi bulan suci gini, positive thinking lah. Ukuran kecil. Komputer berukuran kecil masa enggak? Mana ada masalah menonton? Ayo dong. Tadi yang pundak mana pundak? Diam aja sekarang. Aduh, apa ya? Apa-apa lagi, Cak, pertanyaannya. Silakan Cak, diulang lagi. Berukuran kecil. Kecil. 3, 2, 1. Silakan tim A atau tim B memencet bel. Tidak ada yang bisa menjawab? Ya, tim A. Jawab. Lu mikir dia mencet, dia mencet, gue yang terjawab. Mikir-mikir aja. Tim. Ya, tapi lagi mikir. Pencet bel saya suruh jawab. Namanya Timok. Timok. Mang Sasu yang mencet, Anda yang jawab. Itu bukan Timok. Kamu perhalnya bagus. Apa? Silakan. Jawabannya apa? Komputer berukuran kecil. Kopian. Kopian. Apakah itu jawabannya? Komputer berukuran kecil. Kita tahan dulu. Iya, ada apa, Pak? Ada apa? Lanjut aja, lanjut. Oh iya. Bapak dari mana sih? Di mana kalau boleh tahu? Enggak apa-apa, lanjut aja dulu. Iya, tapi Bapak siapa ini? Kenal. Saya akan perkenalkan saya. Oh, kita akan buka saya, dulu. Kayak buka dulu aja, buka dulu aja. Dinas sosial gitu ya. Buka dulu aja. Kita lihat. Kita kunci kopian. Kopian. Apakah komputer berukuran kecil kopian? Bukan. Oke. Tim B. Huruf K. Tadi itu. Apakah Anda bersedia menginginkan bantuan saya? Oh, tentu saja. Oh, kalau friend. Berapa sokokannya? Yang paling besar, yang paling besar ini mana? Ini Bapak namanya Pungli dong ini. Bukan Pungli. Apa? Pungtau. Andre, saya udah 3 hari main gini. Dapat hadiah aja belum? Masa saya ngasih lagi nombok dong? Benar, jaminannya saya. Benar. Huruf K. Tadi itu, tadi. Oke, baik. Jawabin. Ah, ada. Pilihan dia. Jawab kuis pakai joki. Iya, coba jawab. Apa jawabannya? Jawabannya TOPBGT. TOPBGT. Bagaimana? Huruf K. Itu yang tadi kan. Anda mau mengambil jawaban saya atau saya lempar ke Desta? Pak, kalau menurut saya jangan. Hah? Masa udah bayar jawabannya begitu doang, Pak? Lu tadi kasih dia berapa? Anda mau ngambil? Kalau enggak saya lempar ke. Enggak, saya enggak mau ambil kok. Enggak mau? Enggak. Berarti Anda mau tidak mau. Wah, rugi nih kita nih. Ambil enggak? Ambil apa enggak? Jangan mau. Mana ada sih komputer kecil TOPB gitu? Iya, coba aja. Coba aja. Enggak nyambung-nyambungnya jauhnya. Coba aja dulu, namanya udah usaha. Ya udah. Anda mengambil? Ambil ya. Yakin? Ambil. Ya udah kunci. Salaman. Ya udah ambil. Ini apa sih? TOPBGT. Kalau yang kecil-kecil itu kan souvenir, iya. Tapi diplesetin apa? Supeno. Kamu mau pilih mana? Kalau saya ambil boleh nggak? Tawa lu. Jadi lu kesempatan ragu-ragu, Pak. Kalau ragu-ragu. Kita lempar dulu deh sambil kita mikir-mikir. Mau ngambil?
ketiak. Enggak, kayaknya bukan kita jawab, lempar. Bukan jawab PBJT. Nih kalau kalau saya sepele. 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 Iya. Saya setuju sama dia. Sepele. Saya lebih setuju. Oke. Kita lihat. Sepele. Eh, berarti balikin duit lu dong, ambil lagi. Ya udah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita buka. Kita buka. Apakah komputer berukuran kecil? Sepele. Salah. 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 Gimana? Tapi apa? Kenapa TUPBG itu? Gue ambil nih. Tapi kenapa TUPBG itu? Eh, kan sudah jawab. Aduh, dibantuin, Pak. Tolonglah. Pertanyaannya apa? Tolong jangan dibantuin. PBGT. Iya, karena itu bagus. Oh iya, komputer kecil ya? Kecil. Oh bagus ya. Top banget. Top banget. TO PBGT. Saya ambil Pak jawaban dia. Ambil? Ambil. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Saya ini adalah sebetulnya ahli. Ahli teka-teki Pak. Ahli teka-teki. Iya. Karena saya bergerak dalam instansi mengambil jawaban. Maaf ya semuanya. Ya. Yuk. Obatnya belum diminum. Pak, kita ambil lagi. Pak. Ya. Kita buka. TOPBGT. Komputer berukuran ini kecil. Boleh nggak saya ambil? TOPBGT, apakah itu jawabannya? Boleh. Oplak. Ini sahur waktunya beramal. Bisa bagi-bagi hadiah. Kita lihat. Oplak. Tadi kan gue mas sebagai penggoda. Dia penggoda. Kuat nggak lu? Nah. Ah, Mama Hengki. Sip, tadu, tapi kita masih penjelasan. Coba. Kita butuh penjelasan. Kenapa? Maksudnya apa komputer kecil tuh? Kan aneh. Iya. Komputer tuh kalau ukurannya kecil, utop banget. Top banget loh. Komputer bisa kecil. Bisa dikecil. Bisa dikecil. Saya, kok si Andre tahu? Andre tahu. Dan memang TOPBGT mana? Harusnya top banget, ngapain BGT kan bukan kata singkatan. Kan di sini enggak biar cukup. Kotaknya enggak cukup. Kalau kotaknya enggak cukup tinggal tambahin kotaknya susah banget. Eh, main nambah-nambah aja keburu imsa nambah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gitu ini PT selanjutnya. Ya. Kita lihat ada berapa kotak di sana. Saya bangga sekali Pak. Bangga ya. Keberuntungan ya. Anda. Berapa kotak? Ada 7 kotak. Huruf kelima A. Astronot. Tahu kan? Tahu. Ini pesawat ruang angkasa. Roket ke. Ya iya. Selamat. Ya. Astronot pergi keluar. Biasanya angkasa. Keluar. Enggak ada Mas Andre. Boleh? Jeng. Silakan. Kunci pintunya gue sebel banget. Keluar. Satu. Pilihan. Eh, percuma dikunci di pintu kan bisa diketok. Jalan. Tim A atau tim B? Astronot pergi keluar belanja. Bel dulu dong. Tim A silakan. Keluar bersama Pak. Keluar bersama. Pasti bareng-bareng keluarnya. Gak mungkin sama... sendirian ya. Iya. Astronot pasti ada satu tim. Kita lihat. Astronot pergi keluar bersama. Buka. Tim B silakan bisa. Bre, mengejar ketinggalan. Saya hanya mengenal Sandre ya. Bre, eh,
harus percaya dengan kemampuan betul. Sendiri. Usahakan positif thinking, jangan. Jawab. Kasih tahu jawabannya, ntar saya kasih tahu rahasia. Bantuan. Apa pertanyaannya? Astronot pergi keluar. Kalau yang ini jangan didengar, nggak bisa apa-apa dia. Silakan. Keluar yakin kembali. Cara berpikir silakan sendiri. Tim B, waktunya terbatas. Silakan, tim B. Astronot pergi keluar kembali. Karena kalau dia keluar pasti dia kembali. Iya. Gak mungkin dia keluar, gak balik-balik. Hilang dong. Nah, iya. Baik, kita lihat. Kembali. Astronot pergi keluar kembali. Apakah benar jawabannya? Tulis dong. Ya. Kita langsung buka. Astronot pergi keluar. Astronot pergi, iya. Keluarga nyari. Keluarganya nyariin. Iya. Kasian ya, Cak. Yang saya tahu kalau astronot pergi itu udah pasti selamatan. Udah tahu bakalan pergi. Keluarganya. Itu kan kalau pergi ke ruang angkasa. Oh. Ini pergi keluar kemana kok? Oh, enggak ngomong ya, Cak. Saya bilang, memang saya bilang dia naik pesawat ruang angkasa kan enggak. Astronot pergi keluar. Gak nyari. Keluarga nyari. Iya. Keluarganya nyari. Iya, keluarga nyari. Oh iya, iya. Keluarga nyari. Masa gak pamit sih, Pak? Iya. Gak nggak tahu. Gimana sih ini? Cak, jangankan astronot. Kang Toprak juga dicari sama keluarga dulu. Tapi ngapain pakai astronot? Hah? Ngapain pakai astronot segala? Emang yang kebetulan pergi astronot, bukan tukang ketoprak. Gimana jawabnya ke tukang ketoprak suruh jadi astronot? Biar pemikirannya gak jauh soalnya ganti Bang Toyib. Iya. Keluar. Jadi nyambung gitu, Pak. Nah itu. Bang Toyib, ngapain Bang Toyib keluar? Pergi, gak pulang-pulang. Kan sudah 3 lebaran, 3 puasa. Ya, keluarganya kan nyari juga. Udah ini. Gak nyari kalau udah 3 puasa diikhlasin udah. Keluarga. Keluar. Oke. Okay. Ya. Saya akan membaca. Silakan dibacakan, Nabila. Wah, seru. Waduh ini. Wow. Tim B masih bertahan dengan skor 0 dan tim E memimpin dengan skor 2. Yeah. Tim A menang. Terima kasih banyak teman-teman. Dan kalau begitu berarti yang memenangkan adalah bangga sekali tim A. Nanti mau mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan Bung Junet. Ini dia. Ini dia hadiahnya. Sebentar ya. Makan, voucher makan. Gue bingung ya. Ini hadiahnya voucher makan di warteg. Tapi pertanyaannya nambahin beban hidup loh. Biar silakan. Makannya tambah lahap. Voucher. Awas hati-hati. Wow. Iya. Sepuasnya. Hah? Palingan apa ini juga? Tuh. Ini buku tamu ini. Undangan, Pak. Iya. Bang Paijo nikahin anaknya. Ini undangan, silakan datang makan sepuasnya. Jangan lupa tanggalnya ada. Tanggalnya jangan kelewat. Jangan sampai lewat tuh. Tadi gambarnya nggak gini, Pak. Itu nanti makanan yang ada di sana seperti itu. Jangan lupa datang, isi buku tamu, tulis namanya TOP BGT. Memberi kesempatan Mang Saswi dan Desta datang ke pernikahan anak betul. Dari Bang Paijo dengan membawa undangan. Jangan kemana-mana, di sini aja.